Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Iya guys, hari ini aku mau jalan-jalan ya guys. Hampir 3 bulan ya guys, karena ada ini virus corona ini. Kita nggak jalan-jalan lagi karena dulu tuh ada PSBB dan kita akan menghindari kerumunan gitu ya. Jadi kita selama hampir 3 bulan tuh di rumah saja guys, tidak kemana-mana. Nah, jadi hari ini udah new normal, jadi saya hari ini mau jalan-jalan ya, mau lihat-lihat gitu situasi di sini di Banjarbaru di Kalimantan Selatan gimana ya guys. Oke guys, ikuti ya guys. Jangan lupa ya guys, sebelum ke sana jangan lupa di subscribe, like, comment, di share dan ditekan loncengnya ya guys. Oke guys. Nah, ini guys situasi jalanan dekat di rumah saya itu new normal seperti ini guys. Tuh lihat. Ya lumayan sih, ramai juga, agak ramai lah dari yang normal-normal sebelumnya. Ini sekitar jam 4an ya, ini ya, jam 4 sore hari Sabtu ini. Nanti ini situasi jalannya guys. Nah ini guys, kawasan lapangan Murjani Banjarbaru Kalimantan Selatan guys. Nah jadi ya ini sore ya guys, biasanya di sini ini rame guys, jam-jam 5 itu, mungkin masih jam setengah 5 ya, jam 5 setengah 6 rame. Dan biasanya di pinggir-pinggir ini banyak jualan. Nah di sini nih sepanjang lapangan ini, sepanjang keliling ini biasanya jualan on. Apakah ini belum? Saya kurang tahu. Apa belum manus? Jam baru jam setengah lima ini. Biasanya jam 6 sudah rame. Nah, kita bentar ya sih. Singgah di lapangannya sini ya guys. Soalnya sudah lama saya nggak kesini guys. Nah, coba santai dulu di dalam lapangannya ini. Setengah 6 biasanya sini ramai tengah-tengah lapangan ini. Ini masih sepi. Itu kayak harus tersenang kayak ini akannya. Nah, jadi kena bunyi. Pas ya bunyi. Tidak seramai yang biasa sih guys. Nah, ini situasi di Bundaran Banjarbaru. Bundaran Banjarbaru guys, Kalimantan Selatan. Ini bundarannya. Jadi kalau kalian ingin ke Banjarbaru, ikonnya itu ya ini guys, Bundaran Banjarbaru. Nah, ini namanya ikon Banjarbaru ya ini guys, bundaran. Jadi hari ini kita mau menuju ke kantor gubernuran ya guys. Mau menuju ke kantor gubernuran, kita mau melihat di sana gimana situasinya pada saat new normal seperti ini. Nah, ini kita menuju ke sana ya guys.
kita sudah memasuki kawasan kantor gubernuran ya guys. Nah, kita lihat situasinya pada saat ini ya masih seperti ini guys. Biasanya kalau di kawasan ini biasanya minggu pagi itu ramai guys, biasanya ramai sama masyarakat pada apa itu ya, olahraga ya, jogging di sini di sekitaran kantor gubernuran ini. Nah itu kelihatan ya guys kantor gubernurnya. Biasanya besok ya, hari ini kan Sabtu, nah besok pagi itu dia biasanya ramai. Kita lihat seperti ini guys situasinya. Nah sudah lama nih guys, kalau nggak ya sekitar hampir 3 bulan saya nggak ada ke sini guys. Nah kata gubernurnya guys, kelihatan dari belakang ini. Kiri masih hutan ya guys. Kiri masih hutan guys. Memang ini tempat kantor gubernurnya ini sengaja dibuat di dataran yang tinggi ya, dekat Banjarbaru biar nggak ada hujan. Dan masih di lahan yang kosong. Dia dianggap baru juga enggak juga sih guys. Ini kantor gubernurnya pindah nih. Itu dia nama tanamannya udah mulai besar. Keren guys. Keren guys. Biasanya kalau di sini guys rame tuh guys. Nah, biasanya rame kalau di sini guys, kalau pagi itu. Ini tempat orang jualan, tengah-tengah sini juga sepanjang jalan ini. Biasanya rame kalau minggu pagi. Biasanya kalau sore minggu guys ramai juga di sini biasanya. Kumpul-kumpul anak muda gitu. Sekitar sini kalau minggu sore ramai. Tapi nggak tahu kalau ini new normal ini ya. Ini kebetulan saya hari Sabtu sih, jadi ya mungkin nggak terlalu ramai ya. Duduk sini saja ya guys. Nah tuh lihat ke sana dari sini. Oh keren kan guys tuh kantornya. Jadi di sini guys seluruh kantor-kantor terpusat di sini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretariat Daerah. Biasanya di depan sini rame nih kalau hari minggu sore rame, minggu pagi juga rame. Coba kita santai dulu di sini ya guys, sambil nunggu sore, santai dulu di depan sini. Santai dulu guys. Jadi udah sampai ini di kantor gubernuran ya guys. Situasinya ya aduh sepi banget guys. Paling ada berapa orang-orang aja yang melintas. Yang santai. Ya mungkin karena mungkin waktunya yang enggak tepat ya saya kesini. Biasanya kalau saya ngomong tadi di atas
yang rame itu minggu sore sama minggu pagi di sini rame. Jadi ini sepi ya. Sepi guys. Atau mungkin karena masih ada COVID-19 ini ya, jadi masyarakat mungkin agak enggan keluar begitu. Tuh guys, di belakang saya ini ada kantor gubernur Kalimantan Selatan guys. Oke guys, kita pulang saja ya hari ini. Kita balik arah pulang. Jadi udah kita lihat-lihat situasi terkini di daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Setelah new normal ya, selama 3 bulan saya tidak ada jalan-jalan, karena di rumah saja. Saatnya ini sudah new normal, kita mau lihat ternyata memang masih belum seramai yang hari-hari biasa yang normal dulu ya. Oke, kita arah pulang saja ya guys. Akhirnya sampai juga guys di rumah. Dalam perjalanan tadi guys, akhirnya sampai juga kita di rumah. Sampai juga. Akhirnya guys, sampai juga di rumah. Aduh, capek juga guys. Tadi situasi saat ini tidak terlalu ramai ya guys. Walaupun sudah new normal, tapi tetap tidak masih belum ramai. Karena memang harus mengikuti protokol kesehatan, kita harus pakai masker. Nah, begitu ya guys. Oke guys, terima kasih yang sudah mau mengikuti video saya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan ditekan loncengnya ya guys. Oke guys, dah.